Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat bunga mawar, tapi dari kertas krep. Saya punya kertas krep merah, merah, kuning, hijau. Ya, yang diperlukan selain kertas krep, sumpit, gunting, lem. Ya, lemnya saya pakai lem putih. Oke, sekarang saya mulai dengan krepnya. Ini kebetulan udah potongannya 10 cm ke sini ya. Nah, terus sama ini kurang lebih 10 cm. Kalau ini pendek, ini sisa-sisa dekorasi ulang tahun ya. Nah, untuk mawarnya ini saya gunting melengkung. Ini gampang untuk kalau misalnya harus membuat dekorasi tapi dadakan ya. Ini gampang. Kalau misalnya tidak ingin menggunakan tangkai pun bisa. Jadi misalnya untuk taruh di piring atau apa itu bisa. Ya. Ini sudah saya gunting seperti ini. Nih ya. Saya kerjakan yang warna merah dulu. Kemudian ini saya buka, saya putar keliling sama seperti cara-cara membuat bunga yang lain. Ini sambil saya kasih lem. Sambil bagian bawah itu dikerut. Bagian bawah sini dilem tapi di kayak dikerut gitu ya, kayak di nah di Sambil dibentuk ya, ini kayak akar keluar. Thank you.
sambil dibuka, dibikin apa kayak mekar gitu ya. Oke. Nah, setelah itu saya akan, semoga cukup ini hijaunya. Ini saya tutup bagian bawah. Nah, besar kecilnya mawar ini ditentukan dengan tinggi kertasnya ini ya. Kalau misalnya mau pendek juga bisa. Kalau mau pendek berarti lengkungnya dibikin dua aja. Oke, ini udah selesai. Sampai pakai. Look nice or not? Ya, ini hanya bikin mawar secara dadakan ya. Oke, ini saya taruh satu. Saya akan buat yang ini. Ini saya taruh lem dulu. Ini saya buka. Saya buka dulu biar lebih mempermudah. Saya biar tadi saya agak canggung karena arah putarnya tidak seperti biasa. Sekarang saya akan buatnya seperti ini. Saya buatnya kali ini tidak terlalu mekar mungkin ya. Yang model apa ya, setengah mekar ya.
Ini bisa kita buat, kita buka gitu ya. Hati-hati. Ini kan mudah sobek. Sobek. Ketarik jadi agak sobek di bagian sini, di bagian terakhir. Apa ya, ini tadi saya terlalu turun bagian sini, jadi ini lebih rendah. Harusnya tidak terlalu jauh jaraknya. Setelah itu seperti biasa, nah ini saya kasih ini hijaunya. Kalau udah memang harus hati-hati mengerjakannya, karena kalau sudah sekali ditekuk untuk diulang lagi, kertas krep itu kadang nggak terlihat apa ya, kayak lecek berkerut gitu, jadi kurang bagus. Tadi mau diulang ini takut jadi nggak bagus malah. Selesai bunganya. Secara dadakan, pekerjaan membuat bunga secara cepat ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye bye.